11. Eh masih 11. Sudah 2, tinggal 2. Sudah 6. Kan Bapak 15 tuh. Iya, 4 gitu. Berarti masih ada 11. 11. Ya agung mulia saatnya kan tiba nanti ku lihat pelangi kasihnya. Ini tidak boleh goyang juga yang barang ini kalau tidak goyang. Diucapkan terima kasih kepada Persekutuan Pemuda Jemaat Bethesda Kasih Guncu atas pujian penghiburannya. Bapak dan Ibu Persekutuan Perkabungan yang diberkati Tuhan, bersama dengan rumpun keluarga Haris Lapaino, mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan masuk dalam ibadah. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yatna Puahadi STH, menjemput pelayanan firman bagi kita yang memungkinkan dijemput kita untuk berdiri. Mari bersama-sama kita puji Tuhan lewat puji-pujian ibadah pemakaman nomor 1, Yesu Ranindaya. Sabar yang masih menunggu ibadah pemakaman. Aneta Tanje, Dago Bodo, Rieso.
Persekutuan perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kedukaan yang meliputi keluarga dan seluruh jemaat karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian saudara Olivia Apriliani Haris, maka Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan kita sambut, menyanyikan pujian, hatiku tenang.
tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Anda. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah kalian akan hal ini? Berita anugerah Allah kita sambut dengan pujian Bakti Kojo Tuhan. Dalam ketidakbergayaan, menanggung beban duka yang begitu berat, ketika Tuhan memperhadapkan kematian di tengah rumpun keluarga Haris Labaini, kehilangan salah seorang anak yang sangat dikasihi, saudara kami Olivia Haris, sungguh membawa kepedihan hati yang amat dalam. Karena itu sampai saat ini kami terus menangis, kami menjerit Tuhan, seakan kami tak percaya dengan peristiwa kematian yang diperhadapkan bagi saudara kekasih kami Olivia. Sebagaimana kerinduan dan harapan dari orang tua, papa, mama, kakak, adik, kai, nenek, seluruh anggota keluarga, persekutuan jemaat, sahabat-sahabat yang datang untuk melihat terakhir jenazah Olivia, sekiranya diizinkan oleh Tuhan, dia boleh menikmati hidup yang begitu lama, dia boleh meraih cita-cita masa depan, prestasi yang menjadi harapan untuk masa depan bagi orang tua. Tetapi saat ini semua telah hilang, semua habis, semua telah lenyap. Tuhan telah memanggil pulang saudara kami Olivia ke pangkuan Bapa di sorga. Dia telah mengakhiri penderitaan di dunia ini
dan dia sudah berada dalam keadaan yang baik, dan dia meninggalkan kenangan-kenangan yang indah, dan itu kiranya akan menjadi bahagia yang terindah dalam perjalanan hidup Papa dan Mama. Sehingga dalam iman mereka akan mengikhlaskan kepergian Olivia dalam peristirahatan. Kami mencari kekuatan penghiburan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Teguhkan iman percaya kami Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus. Firman ini menguatkan kami, menguatkan Papa, Mama, Kakak, Adik, seluruh keluarga untuk melepas dalam iman kepergian Olivia bersama dengan Tuhan. Kami siap menerimakan firman-Mu. Amin. Satu ayat firman Tuhan, Roma pasal 9. Kitab Roma pasal 9 ayatnya yang ke-14. Satu ayat firman Tuhan saya garis bawahi. Firman Tuhan dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Kali lagi saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, persekutuan duka cita, keluarga, Papa Mama, Kakak, Adik, Kai, Nenek, sahabat-sahabat dari Olivia, semua kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian adalah sebuah kepastian. Pasti. Dan itu akan dialami oleh semua orang. Kematian itu terjadinya berbeda-beda. Saudara-saudara, jatuhnya sebuah pesawat dengan menewaskan seluruh penumpang tentunya membawa duka cita yang sangat dalam, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana tidak, karena boleh dikatakan semua penumpang tidak ditemukan, ataupun kalau ditemukan tidak lagi bisa teridentifikasi atau tidak lagi dikenal, karena dengan kondisi atau keadaan yang tidak lagi dikenal dan sangat memprihatinkan. Tentunya saudara, kondisi ini, peristiwa ini membawa kesedihan yang begitu dalam. Terjadinya kapal yang tenggelam di lautan lepas menjadikan semua penumpang tewas dan tidak ada ditemukan. Atau mungkin terjadinya longsor menyebabkan banyak penduduk, banyak anggota keluarga yang kehilangan. Terjadinya gempa, bencana alam yang terjadi. Para keluarga korban menaikan doa-doa keselamatan anggota keluarga yang diwarnai dengan derayan air mata dan juga ketidakpastian. Dan yang ada hanya mengharapkan ada mukjizat yang terjadi. Sekiranya ada anggota keluarga yang selamat. Saudara, sangat menyedihkan kalau kita membayangkan berbagai macam peristiwa yang terjadi yang merenggut nyawa anggota keluarga kita. Membuat semua berada dalam penantian panjang.
yang diwarnai dengan derai air mata dan ketidakpastian. Sehingga sering kita bertanya, di mana keadilan Tuhan? Apakah orang-orang yang direnggut nyawanya, apakah tidak ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bahkan di situ juga ada anggota jemaat, ada hamba-hamba Tuhan tercatat mungkin sebagai penumpang, sebagai korban, sehingga hal ini menimbulkan seberkas harapan bagi semua orang bahwa Tuhan pasti meluputkan paling tidak satu orang di antara mereka. Dan ketika menyaksikan berbagai macam kenyataan yang terjadi, sehingga ada orang berkata, tidak mungkin Tuhan membiarkan mereka semua binasa. Karena apa? Di situ ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang percaya lainnya. Namun harapan itu sirna ketika sampai dalam penantian tidak ada informasi yang jelas. Saudara-saudara, kematian yang terjadi berbeda-beda. Dan kejadian seperti ini sering menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita sebagai orang percaya. Di manakah keadilan Tuhan? Di manakah janji tentang perlindungannya? Dan mengapa Tuhan membiarkan musibah ini terjadi? Dan apakah Tuhan tidak bisa mengalahkan kekuatan alam? Mengapa Tuhan mengambil anak-anaknya dengan cara naas? Saudara-saudara, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika peristiwa seperti ini terjadi. Bahkan apa yang dialami oleh keluarga Haris Lapaimu di sini atas kematian yang terjadi saudara kita Olivi. Kenapa Olivia meninggal secepat ini? Kenapa Olivia tidak diberi waktu atau umur yang panjang? Kenapa di usia yang masih sangat muda dia harus mengalami penyakit seperti ini? Dan kenapa Tuhan harus mengambil salah seorang anak perempuan satu-satunya di tengah rumpun keluarga, bahkan di tengah meraih masa depan dalam perkuliahan yang menjadi harapan dari orang tua, papa dan mama? Kenapa dan kenapa semua ini harus terjadi? Dimanakah janji tentang perlindungannya? Keluarga semua menangis. Kita semua menangis akan apa yang terjadi. Bahkan pernah dalam pelayanan pendampingan, kondisi seseorang yang meninggal, salah seorang kakak dia mengatakan kepada salah seorang anak yang harus kehilangan mama dalam penderitaan, dia mengatakan, paksa minta sama Tuhan, orang kok bisa memaksa sama Tuhan, minta supaya sembuhkan mama. Saudara-saudara, kita bisa memahami kondisi ini, walaupun sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak pada Tuhan. Tetapi saya kira itu bukan memaksakan kehendak, tetapi berharap. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang dapat berkarya dalam hidup kita. Bahkan juga mungkin kita bisa mengatakan kepada keluarga, panggil terus nama Tuhan, sekiranya ada mujizat, ada penyembuhan bagi Olivia. Saudara-saudara, itu adalah ungkapan pengharapan bahwa Tuhan sanggup. Dia sanggup berbuat yang terbaik. Dan inilah janji Tuhan yang terbaik bagi Olivia. Memang saudara, hati kita merasa sedih ketika sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan dan keyakinan kita tidak terbukti. Sedih ketika sungguh-sungguh dalam pengharapan bahwa ada pertolongan tetapi itu tidak terjadi. Sedih. Bahkan ada orang yang sampai putus asa.
ada orang-orang yang bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa ini semua harus terjadi? Sudah, saudara, apakah dalam kondisi seperti ini benar bahwa Tuhan tidak adil atau Dia tidak sanggup untuk memberi perlindungan kepada anak-anaknya? Apakah Dia sengaja menyakiti kita, menyakiti keluarga papa mama? Saudara, di saat dalam perjuangan, Olivia menata masa depan. Apakah Dia sengaja menyakiti kita? Dan saat ini saya mau katakan bahwa sama sekali tidak. Tetapi keterbatasan pikiran kita lah yang tidak dapat memahami setiap kejadian. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Memang kadang jalan-jalannya menyebabkan kita sedih dan menderita. Tetapi sesungguhnya jalan itu adalah benar dan baik, dan Ia tidak salah. Allah tidak pernah salah dengan keputusannya. Kalaupun Ia mengizinkan orang yang kita kasihi mengalami kematian dengan cara yang menyakitkan, tidaklah berarti bahwa Allah membenci, tidaklah berarti bahwa Allah menghukum keluarga atau kita atau orang-orang yang kita kasihi. Tidaklah penting bagaimana caranya mereka mengalami kematian. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Satu hal yang pasti, bahwa Olivia mati di dalam Tuhan, sehingga surga adalah milik Olivia. Kematiannya membawa dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah semua keadaanmu kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang paling memahami situasi yang menekan. Serahkan semua kepada Tuhan. Bapak Mama ini, jangan pernah kecewa, jangan pernah berputus asa. Kematian Olivia janganlah disesalkan. Bersyukurlah memiliki anak yang memiliki pribadi yang baik. Kematian Olivia, banyak sekali sahabat yang datang. Ini menandakan bahwa Olivia adalah orang yang baik, yang memiliki hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat, dengan semua orang. Dan bersyukurlah keluarga. Walaupun diizinkan Tuhan hanya sebentar untuk bisa bersama dengan Olivia, tetapi Olivia telah memberi arti yang baik bagaimana menjalin kehidupan yang baik. Bukan hanya bersama dengan sesama, tentunya juga bersama dengan Tuhan. Karena itu, teruslah hidup dalam kebenaran dan teruslah berharap kepada-Nya. Ikhlaskan Olivia untuk beristirahat dalam damai. Dan tentunya, bersama dengan kita semua yang hidup, kita juga hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kematian itu menjadi bahagian hidup kita, kita juga ada di dalam Kristus. Selamat jalan Olivia. Senyummu akan selalu terukir di hati kami. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Ini firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kata-kata kesan bersama dengan Olivia dan teman-teman persekutuan UPM KIP Tuntak yang akan disampaikan oleh Grace Priscilia Duripano. Dan setelah itu disambung dengan persembahan puji. Mari. Sampai. Shalom, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace. Saya mewakili teman-teman persekutuan mahasiswa Kristen FKIP Untad atau yang secara resmi lembaga kami disebut dengan UPKIP, Unit Pembinaan Mahasiswa Kristen, atas kesempatan yang diberikan. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh menolong kami sehingga kami boleh sampai di tempat ini, di rumah kediaman adik kekasih kami. Dan kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang mengizinkan. Kami bersyukur boleh mengenal adik kekasih kami, Olivia Haris. Dan memang benar dia secara aktif terlibat dalam lembaga persekutuan Kristen di FKIP Untad atau di UPMKIP. Dan selama setahun terakhir ini dia begitu aktif di UPKIP, yang pertama dalam kepanitiaan penyambutan anggota baru yang tentunya rutin kami lakukan di tiap tahunnya untuk menyambut adik-adik kami mahasiswa baru Kristen, di mana di dalam kegiatan PAB ini atau penyambutan anggota baru ini kami menginjili adik-adik kami mahasiswa baru. Dan atas kehendak Tuhan, Oli pun terlibat secara aktif dalam kepanitiaan ini, di mana dia menjabat sebagai bendahara umum panitia PAB. Dan juga dalam kepanitiaan ini yang berlangsung kurang lebih 4 bulan, dari bulan Mei sampai bulan September, kami mengenal sosok Olive yang begitu ceria, baik hati, ramah, santun, dan tentu saja dia kritis dalam segala pemikirannya. Dia memberikan banyak pertimbangan, kebijakan-kebijakan yang kemudian berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam rapat-rapat panitia. Kami bersyukur bisa bersama-sama dengan dia melayani Tuhan dalam kepanitiaan PAB, di mana kami menginjili adik-adik kami. Kemudian selain itu kami juga mengenal dia sebagai PKK atau pemimpin kelompok kecil yang di UPMKIP kami punya kelompok-kelompok kecil atau komunitas belajar Alkitab, di mana di dalamnya setiap kelompok tersebut belajar Alkitab dan dengan tujuan untuk semakin bertumbuh menyerupai Kristus. Dan puji Tuhan, Olive merupakan salah satu dari pemimpin kelompok kecil, dan bersyukur pada saat ini juga ada adik-adik yang dia pimpin dalam kelompok tersebut juga hadir di tempat ini. Selain itu juga Olive merupakan calon pengurus dari UPMKIP 2020, di mana seharusnya di tanggal 25 Februari kemarin dia harusnya bersanding bersama dengan teman-temannya lain yang kurang lebih 16 orang untuk menjadi pengurus UPMKIP 2020. Tetapi Tuhan berkehendak lain, di mana di hari itu pula Tuhan memanggil dan memberikan kesembuhan kekal bagi dia. Kami bersyukur walaupun ini merupakan suatu duka bagi kami, bagi keluarga, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyambut dia di Firdaus sebagaimana janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan juga akhirnya kami sebagai keluarga besar UPMKIP Untad turut berduka cita atas meninggalnya adik kekasih kami, teman, kakak kami, Olivia Haris. Dan kami tetap bersyukur bahwa Tuhan telah menyambut dia di Firdaus. Dan juga untuk keluarga kami akan terus doakan, dan juga Tuhan Yesus akan terus kuatkan, Tuhan Yesus akan hiburkan, dan mari terus berserah, terus percaya kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada teman-teman, persilakan untuk berikan pujian. Thank you.
pujian dari teman-teman mahasiswa. Harunya teman-teman memberikan ujian terakhir buat politik.
pinsan dia, pinsan itu, pici-pici. Pici-pici pinsan dia. Pici-pici. Pici dia. Pici dia, pici-pici, pici. Pici-pici dia pakai kaki. Thank you.
salmu. Bapak Ibu kita sabar sebentar. Oh, iya, kas kamu. Iya, suruh pikul. Tinggal kamu yang pandu toh di bawah. Iya. Menunggu mamanya dulu bisa pulih. Kenapa jadi paku? Paku dia kan. Dipaku. Slot. Tidak biasa dipaku. Luar biasa. Jadi bang, tiada apa-apa itu mana? Ya, kalau mau dulu lah. Sudah lama sudah kuat. Ya, kita menunggu semuanya. Bunga, nanti payung baru dikasih kalau lewat ini. Kasih maju dulu. Masih dulu. Mamanya masih pingsan. Biasa di baut ini mah di baut dah. Masih ada. Masih ada. Iya, tenang dulu. Iyo. Pegang pepe bu. Ini siapa punya? Itu kesakan, anu kesakan si Pajo. Iya kesakan si Pajo pegang. Iyo kesakan si Pajo. Mana suan di mana? Kalau tadi subuh dorong di kira di luar. Mana? Rai? Jadi kuat. Suruh anu apa ada kursi duduk dulu kemudian pilih sama anu sini anu Andi mana betutup ada sebagian itu tuh supir pasti ya anak kakak sini foto sini berarti lagi juga sama anu lagi Bapak Ibu kita tenang, kedengarkan firman Tuhan.
Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah amanat firman ini, marilah kita mengusung peti jenazah ini ke pekuburan. Peliput begitu banyak menuju tempat peristirahatan terakhir bersama ibu pendeta dan ibu penatua. Guero. Kasih katengah. Coba mau jawab. Katengah. Kasih katengah saja. Iya, duluan, Bu. Menuju pekuburan umum. Pelan-pelan, Pak.